warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat, saya mau unboxing. Ini adalah snack Zamanow. Saya penasaran banget, kira-kira saya dapat hadiah apa sih? Apa saya dapat emas seperti yang di iklannya? Nah, langsung aja kita buka yuk. Ini saya beli di Shopee dan paketnya datangnya cuma seperti ini, jadi minimalis sekali ya. Jadi ceritanya saya lihat teman saya update story, dia dapat uang berapa ya, ada 50 ribuan berapa kali gitu. Terus saya penasaran apaan sih. Terus ya inilah jadinya saya beli snacknya. Snacknya ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, isi 10. Ini harganya 63.000, belum sama ongkos kirim. Jadi kira-kira kembali nggak nih uang saya? Ya Allah, cuman penasaran. Nih, snacknya seperti ini. Uang saja, silah. Ini nanti akan saya kumpulkan di satu toples. Saya mau cari hadiahnya dulu. Ada nggak ya? Aduh, saya penasaran. Kayaknya harus cari tempat dulu deh. Nanti saya sendiri dulu. Ini saya cari tempat. Langsung aja. Dapat uang pertama. Ini berapa ya? Kayaknya cuma 2.000 deh. Tapi udah bahagia loh. Nanti kita kumpulin dulu. Ternyata kalau untuk snacknya itu snack kerupuk tersanjung kalau saya bilang. Ini kerupuk tersanjung. Ih, dapat lagi 2.000. Semoga kembali. Kembali modal, balik modal. Masnya mana? Mas, oh, Mas mana? 5.000, lumayan. Snack bunga matahari ini kalau di tempat saya namanya kerupuk tersanjung, karena dia keluar pas zaman film tersanjung itu loh, anak 90-90an pasti tahu. Ya, 2.000 lagi. Mana nih 2.000 semua, Bos? 50 dong. 100 kek, emas kek. Nih. Ya, 2.000 semua. Ini udah sampai penuh kan, 32. Snack Zamanow. Ini kayaknya dia tuh jual snack apa jual duit sih? Jual hadiah. Wah, 2.000 lagi pemirsa. Saya mulai frustasi. Tinggal 4. Jarang beruntung nih. Ya, 2.000 lagi. Nah, gak dapet. Ngelip gak nih? Enggak loh, kosong. Asik kau, asik. Tinggal 2. Ini adalah terakhir peruntunganku. 1 zong berarti terbesar nominalnya 2.000 lagi, bos. 2.000 semua, ini gak balik modal nih. Tadi kerupuk harga hampir berapa? 80.000 ya. Udah deg-degan nih. Terakhir apa ya? 2.000. Mana nih emasnya? Oi, enggak ada emas. Ya udah habis lagi. Aduh. Cuma dapat berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapat 8 x 2 18.000 tambah 5.000 23.000. Ini dia gantiin ongkos kirimnya ya. Lumayan lah. Jadi benar-benar uang loh. Dia berarti jual uang. Ya udah deh teman-teman, siapa yang udah pernah nyoba dan dapat emas
atau dapat nominal yang lebih banyak, misalnya 10.000, komen di bawah ya. Oh, ini saya mau agak-agak lemes karena dapatnya cuma 23.000 dan itu cuma gantiin ongkos kirimnya aja. Ya udah deh, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.